Hai hai hai, Juventini ini apa kabar nih? Kembali lagi di channel Juve ID untuk membahas seputar Juventus. Cristiano Ronaldo hampir pasti meninggalkan Juventus dan Liga Italia pada musim panas 2021. Media asal Spanyol, AS, dan media Italia mengatakan ada dua klub yang menjadi destinasi Cristiano Ronaldo pada musim panas 2021. Dua klub yang dimaksud adalah Real Madrid dan Paris Saint-Germain atau PSG. Namun, bagi Real Madrid, Cristiano Ronaldo hanyalah target cadangan. Kalau di PSG, jika Mbappe bertahan, maka Cristiano Ronaldo akan menggantikan peran Moise Kean atau Mauro Icardi. Kabarnya, Cristiano Ronaldo akan ditukar dengan salah satu dari Kean dan Icardi pada musim panas 2021. Cristiano Ronaldo mempunyai peluang yang sama untuk pindah ke Real Madrid dan PSG jika memang kondisi itu terjadi. Sebab Real Madrid membutuhkan pemain yang dapat menggaransi mereka 40 gol di setiap musimnya. Pasti, Cristiano Ronaldo saat ini mencari klub yang dapat membantunya memenangkan trofi Liga Champions. Saat ini Cristiano Ronaldo terpaut satu gelar dari Paco Gento yang tercatat sebagai pesepak bola dengan koleksi trofi Liga Champions terbanyak. Karena itu menarik menanti kemana Cristiano Ronaldo akan berlabuh pada musim panas 2021. Akankah Real Madrid atau PSG yang beruntung mendapatkan jasa Cristiano Ronaldo? Oke guys, tunggu informasi berikutnya seputar Juventus hanya di Juve ID ya. Forza Juve.